Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo menjalani sidang putusan sela oleh Majelis Hakim hari ini. Ya, berbeda dari sidang sebelumnya, Sambo kini memakai kemeja putih saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat mengikuti persidangan. Ada yang tak biasa ditampilkan terdakwa Ferdi Sambo saat mengikuti agenda persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini. Terdakwa Sambo kini memakai kemeja putih, kompak seperti yang dikenakan istrinya, Putri Chandrawati. Penampilan Sambo berbeda dari persidangan sebelumnya. Di sidang pembacaan tanggapan eksepsi Jaksa Penuntut Umum, Ferdi Sambo menggunakan baju batik coklat. Sementara pada sidang perdana pembacaan dakwaan oleh JPU, Sambo menggunakan batik lengan panjang. Dalam persidangan kali ini, Sambo juga tak membawa alat tulis dan buku catatan hitam yang biasa ia bawa sebelumnya. Buku catatan hitam itu, menurut kuasa hukumnya, Rasamala Aritona, berisi catatan pribadi Sambo terkait kegiatannya sejak menjadi kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.